Kini 2 tahun sudah geliat pariwisata di Raja Ampat lumpuh karena pandemi Corona. Para pelaku wisata yang kesehariannya mengantar tamu ke beberapa spot wisata terpaksa harus mencari pekerjaan lain untuk dapat bertahan hidup. Seperti yang dirasakan oleh Burhan, kesehariannya sebagai motoris pengantar wisatawan ini mengaku harus berkebun untuk dapat mencukupi hidup setiap hari karena penutupan wisata di Raja Ampat. Yang sebelum COVID kan semua pada rasakan akibat COVID. Jadi sekarang ini kami mau bebas dari itu supaya pengunjung tambah banyak di Raja Ampat. Itu masyarakat lokal dari sini maunya begitu. Supaya lebih ramai lagi seperti dulu, pengunjung tambah banyak. Hingga saat ini setelah Raja Ampat masuk zona hijau, wisata Raja Ampat sudah perlahan-lahan kembali dibuka khusus untuk wisatawan lokal, yang dapat kembali membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah pelaku usaha. Diharapkan pariwisata Raja Ampat kembali bangkit, sehingga dapat membantu memulihkan ekonomi masyarakat setempat. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.